Hello, everyone. I'm David Foster. This past year, I don't have to tell you, has been terrible. Rilis single terbaru David Foster ciptakan lagu terbaru untuk Putri Aryani. Kini David Foster ciptakan lagu baru dipersembahkan untuk Putri Aryani. Lagu Intergames langsung dimainkan David Foster di awal konsernya, penonton yang memadati arena Sentul. International Convention Center Bogor, Jawa Barat pun langsung antusias dalam konser ini, juga turut dihiasi kolaborasi David Foster dengan penyanyi Indonesia seperti Raisa serta Putri Aryani dan dengan beberapa musisi internasional seperti Fabrizen, Michael Bolton, dan Loren. Sementara itu, antusias penonton konser David Foster sudah terlihat jauh sebelum konser dimulai. Salah satunya pasangan suami istri asal Pemalang yang mengaku lagu-lagu David Foster menjadi bagian dalam perjalanan hidup mereka. Ada pula penggemar David Foster yang membawa anaknya menonton konser David Foster untuk memperkenalkan sang piano legendaris kepada anaknya. Yang juga hobi bermain piano, konser Kidman David Foster and Friends ini digelar selama 2 hari, yakni pada tanggal 11 Agustus dan tanggal 12 Agustus tahun 2023. Konser ini merupakan rangkaian acara Kidman Asia Tour 2023, di mana Indonesia menjadi negara terakhir penyelenggaraan setelah Thailand, Singapura, dan Malaysia. Begini respon David Foster siap kawal Putri Aryani lolos di semifinal AGT 2023. Putri Aryani siap tampil di semifinal America Got Talent. David Foster beri dukungan penuh Putri Aryani akan tampil di babak semifinal America Got Talent 2023 setelah memperoleh golden buzzer dari Simon Cowell. Pada fase penyisihan, golden buzzer yang diterima Putri Aryani dari juri yang terkenal kritis itu membuatnya berhak untuk maju ke babak semifinal. Seperti kontestan lainnya, Putri Aryani bisa langsung tampil di semifinal ajang pencarian bakat terkenal di Amerika Serikat itu tanpa harus melalui tahapan seleksi. Semifinal Amerika Serikat Talent yang tahun ini telah memasuki musim ke-18 akan diselenggarakan sebanyak 5 fase pada bulan Agustus dan September tahun 2023. Putri Aryani sendiri dijadwalkan tampil di fase kedua semifinal yang akan berlangsung pada tanggal 5 September tahun 2023. Berbeda dengan fase penyisihan yang menggunakan sistem taping atau rekaman semifinal Amerika Serikat saat diwawancarai pada acara konser David Foster, Putri Aryani menyebut dirinya akan berangkat ke Amerika pada akhir Agustus. Perangkatnya akhir Agustus. Insya Allah tampilnya awal September, kata Putri Aryani dikutip dari detik.com. Putri Aryani mengaku dirinya tidak merasa takut untuk tampil di babak semifinal Amerika Serikat.